Puluhan pengendara di Jalan Yosudarso, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terjaring razia operasi gatarin zebra yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres setempat. Bahkan, sejumlah pengendara asing tak luput dari razia petugas. Puluhan pengendara yang tidak melengkapi diri dengan surat kendaraan dan tidak menggunakan helm ditindaklanjuti berupa tilang di tempat. Kasat Lantas Polres Lombok Barat, Ibtu Lalu Pancawarsa mengatakan, razia digelar sampai tanggal 12 November mendatang, selama operasi akan dilakukan sehari 3 kali. Operasi Zebra Gatarin 2018 ini dari tanggal 30 hari ini sampai tanggal 12. Titik lokasinya? Nah, titik lokasi di seluruh wilayah hukum Polres Lombok Barat. Waktu pelaksanaannya mungkin? Waktu pelaksanaan kita pagi, sore, siang, malam. Dalam razia kali ini, sejumlah pengendara nekat memutar balik kendaraan mereka dan melawan arus yang sangat membahayakan keselamatan mereka. Dari Lombok, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.